Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di review aplikasi episode 8, di mana Winwin kali ini pengen nge-review lagi sebuah aplikasi yang menghasilkan uang yang lagi booming banget ya. Selain yang kemarin tuh Fitup gitu, cuman nah Fitup aku belum bisa review ke kalian karena aku belum bisa mempelajarinya, kayaknya agak ribet. Jadi aku mempelajari tentang klip-klip ini dulu. Dimana ini tuh banyak banget iklannya di mana-mana, kayak Hago gitu kan, bahkan di channel YouTube orang pasti banyak banget iklan klip-klip ini, dan akhirnya terketuk hatiku untuk mencoba aplikasi ini. Dan aplikasi ini cuman kayak kita harus nonton video, kayak ibarat Instagram. Instagram kan ada video-video lucu juga, di sini juga banyak banget video-video lucu. Dan di sini kalian bakalan ngedapetin satu kayak peti gitu, itu kayak reward gitu. Jadi kalian itu nonton, tapi kalau kalian selama video itu jalan, itu ada garis di bawah itu yang kuning sampai ke peti itu, dia bakalan masuk reward kalian ya kan. Nah di sini tuh kayak Instagram, nonton video ada foto juga, ada orang yang kalian juga bisa ngupload video di situ juga, bakalan dapet poin juga. Nah, di sini kalau dihitung-hitung ya, teman-teman, tadi win-win itu dapat sekitar 150 itu 150 poin. Dan di situ ini udah dapat 0,10 dolar gitu, dan di situ kalian bisa mencoba untuk yang namanya redeem atau cash out dolar kalian langsung ke PayPal kalian, ya kan? Jadi win-win coba. Nah, tidak beda sama Buzzbrick, di mana Buzzbrick itu langsung masuk ke dana ya, tapi kalau ini tuh belum masuk, dia tuh nunggu 7 hari baru kekirim ke yang namanya Fivel. Nah, Winwin tuh penasaran apakah dia benar-benar ngebayar atau enggak. Winwin bakal tunggu sama 7 hari, tapi Winwin tetap bakalan mencoba mencoba aplikasi ini sampai dia benar-benar ngebayar gitu kan. Dan aplikasi ini tuh ketika kalian udah nyampe petinya itu bakal dapat reward, dan ketika kalian klik rewardnya itu kalian bakal dapat antara 50 poin atau 100 poin. Tapi pas Win coba itu banyak banget dapat 100 poin dan dapat reward-reward yang lain itu Win belum paham banget. Cuman yang penting itu kita tuh ke poinnya. Nah, kalau udah banyak poin, Win lihat 100.000 poin itu sama dengan 1 dolar. Nah, ketika kita pengen nge-cash out uangnya, itu harus 10 dolar, cuk. Maaf, nggak sopan. 10 dolar, guys. 10 dolar, teman-teman. Jadi lah, kayak, aduh. Tapi itu santai, soalnya kerjaan kita tuh gampang banget dengan nonton video. Durasinya itu, dikasih durasi kayaknya agak pertama itu 2 menit. Terus pas gue udah ke 2 menit, itu jadi 4 menit. Cuman kita tuh terhibur di situ banyak banget orang-orang yang upload video-video lucu, romantis, gitu kan. Jadi kayak ngehibur juga. Dan kalau seandainya kalian pengen dapat duit sambil main aplikasi lain, kalian pakai bisa pakai dua layar. Kalau Winwin pakai floating karena HP Winwin itu bisa nggak bisa di dibagi layarnya, jadi download aplikasi floating. Jadi sambil main Twitter atau main sosial media, sambil itu juga main itu. Tapi saran win-win ya, mending kalian yang misalkan kuota unlimited atau wifi, karena ini kan nonton video juga. Kecuali yang Buzzsprout sama Kaizen itu cocok, karena itu bisa baca berita, nggak terlalu nyedot kuota temen-temen ya. Jadi di sini intinya kalian harus ngumpulin 100.000 poin baru dapat 1 dolar. Tapi semangat aja buat teman-teman yang apa ya, yang cari recehan gitu kan. Kalau Winwin Buzzbrick alhamdulillah udah dapat 3.000. Pokoknya banyak banget poinnya, 9 banyak banget, tapi kalau dirupiahin itu cuma jadi 3.000 ya kan. Dan ya sekian ya review kali ini. Semoga kalian suka dengan aplikasi ini juga. Winwin juga baru coba dan Winwin cuma pengen ngungkapin rasa Winwin ketika pakai itu. Karena Winwin perhitungan banget orangnya. Ketika dihitung-hitung berarti kalau 100.000 poin dapat 1 dolar, 50.000 poin itu dapat setengah dolar. Dimana setengah dolar kan itu 7.000, 6.800-an gitu kan teman-teman. Dan harus ngumpulin
100 ribu itu dapat 1 dolar, harus di cash out di 10 dolar, ada 10 dolar, ada pokoknya banyak deh, nanti yang kasih tahu di sini ya. Nah, di situ kalau nunggu 10 dolar berarti kita harus ngedapetin 1 juta poin dong, gitu kan. Cuman itu gampang, soalnya gampang mungkin ya, dan menghibur kita juga. Jadi kalau kalian pengen dapat duit di sini, ya menurut gue sih lama ya, menurut gue lama, kecuali kalian apa ya, ada kayaknya yang tuyul 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 tuyul, tapi Win pengen jujur nggak pengen tuyul, takutnya nanti kebenet, takutnya ya rugi lah udah dapetin banyak, karena Win udah pernah sekali, bukan tuyul sih, bikin akun banyak gitu kan. Ada ini kan ada kode undangan. Nah, buat teman-teman yang pengen download, kalian download, kalian pakai kode undangan itu bakalan dapat poin banyak lagi, kalau nggak salah 150 gitu. Dan Winwin nggak mau terlalu ngemis sih, soalnya jarang-jarang kayaknya orang tuh kalau pertama main aduh bingung, males ah, yang kode ini undangan harus benar-benar rezekinya banget baru bisa kode undangan. Oke guys, sampai sini review kali ini, semoga kalian suka dengan aplikasi ini. Nanti Winwin bakalan kasih informasi selanjutnya tentang klip klip Klep ini bakalan ngebayar atau enggak sama Winwin ya kan, dan tentang Cashbrush juga yang belum ngebayar Winwin. Kalau Bassbrick kita udah ngebayar, dimana dia udah bisa kita coba ngambil 200 rupiah dan itu langsung di transfer di dananya aku. Nah, kalau yang klip klep ini dia juga bisa mencoba untuk ngambil 0,10 dolar, cuman nunggu 7 hari baru ditransfer ke PayPal aku. Oke, sampai sini dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.